Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini pembelajaran daring Penjaskes pertemuan kedua untuk kelas 11 dengan materi senam irama. Di materi ini nanti Pak Fajar akan menerangkan apa itu senam irama, manfaat dari senam irama dan bagaimana bentuk prakteknya. Berikut materinya. Tadi materinya, sekarang Pak Fajar akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan senam irama dengan benar. Berikut prakteknya, silakan disimak. Pop, 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 pop
Materi sudah, praktek sudah. Selanjutnya tugas kalian di rumah adalah membuat video senam irama yang berdurasi maksimal 3 menit. Tugas dikumpulkan paling lambat besok hari Minggu sebelum jam 9 malam. Untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas ini, kalian bisa melihat di YouTube gerakan-gerakan senam irama yang berdurasi 3 menit. Atau bisa mencontohkan yang sudah Pak Fajar praktekkan tadi. Apabila ada yang kurang dimengerti, kita bisa berkomunikasi di grup WA yang ada. Lakukan tugas ini di sekitar area rumah Anda. Tidak dibenarkan secara berkelompok karena tugas ini individu. Seperti biasa, tugas dikumpulkan melalui link YouTube kalian atau langsung ke WA Pak Fajar. Untuk pertemuan pertama, banyak siswa yang belum mengumpulkan tugas, jadi nilai keterampilan kalian 0. Untuk pertemuan kedua, tugas ini segera dikerjakan agar kalian bisa mempunyai nilai keterampilan. Terakhir, tetap ingat anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini dengan cara diantaranya cuci tangan, memakai masker, hindari keramaian, dan tetap di rumah saja. Demikian pembelajaran daring Penjaskes hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.